sahabatku semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Reza Ahmad Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan yang sedang terbaring sakit, kita doakan agar lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Baiklah teman-teman, di hadapan saya ada sebuah bonsai kelapa dengan kondisi daun yang sudah meninggi ya teman, dan terlihat kurang subur. Di kisaran umur 1 tahun, biasanya batok akan lepas dengan sendirinya karena nutrisi yang ada di dalam batok sudah habis. Kondisi daun yang meninggi ini karena kita tidak sering lakukan perawatan rutin, yaitu menghilangkan tapis-tapis yang ada pada daunnya. Tapis yang sudah tua dia akan membentuk seperti jaring-jaring ya teman. Sebelum kita lakukan cara untuk mengecilkan daunnya, di sini saya akan ganti media tanamnya dulu ya teman, sekalian ganti wadahnya karena sudah terlihat tidak seimbang antara wadah dan tanamannya. Tanaman akan tumbuh dengan baik apabila media tanamnya bagus dan tepat ya teman. Bagaimana prosesnya? Saksikan video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Di sini saya gunakan media tanam kompos dan pasir. Nanti kita satukan lalu kita pindahkan ke potnya dengan perbandingan 1:2. Tanaman akan tumbuh dengan baik apabila media tanamnya bagus dan tepat ya teman. Bagus dalam artian dia lengkap unsur hara, makro dan mikronya. Dan yang tidak kalah penting, porositas ya teman, dia harus seimbang. Untuk mengetahui kadar porositasnya baik pada saat kita menyiram media tanamnya, jadi si air tidak amat tergenang ya teman di media tanamnya. Dia akan meresap dan turun melalui lubang wadahnya. Kalau media tanamnya tidak poros, dia lingkungannya akan terlalu lembab ya teman. Kondisi seperti ini malah akan menimbulkan bakteri atau patogen yang tidak baik untuk tanaman kita. Tanaman kelapa ini merupakan tumbuhan monokotil yang mempunyai ciri akar serabut ya teman. Nah, nanti kita cek akarnya. Agar tanaman tidak layu saat kita pindahkan ke pot yang baru, tanah yang menempel di akarnya tetap kita gunakan ya teman. Oke, kita eksekusi.